Bam! Welcome back to my channel. Nak dijadikan ceritanya, jangan lupa subscribe. Hai kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Okay kawan, sebelum kalau kau tengok kat tepi ni apa, ini adalah kesan daripada aku terlanggar pintu tandas. Macam tu, sebab apa? Ceritanya macam ni, aku nak sahur. Lepas tu kan aku terlepas sahur. Semalam aku terlepas waktu sahur, faham tak? Lepas tu aku rasa macam pening-pening, aku gila-gila macam tu kan. Macam, sekarang pukul berapa? Tiba-tiba nak kencing. Aku masuk tandas, tiba-tiba gelap, rupanya aku tak buka lampu. Lepas tu aku terlanggar tombol pintu tandas. Inilah jadinya. Minta maaf lah korang tengok. Apa kemal apa benda tu kat tepi tu? Kenapa benda tu macam ada bintik-bintik? Lepas tu ada atas kejahilan aku sendiri. So, macam mana puasa korang? Korang okey ke tidak? Lapar ke tidak? Haga ke tidak? Padan muka. Tahanlah sikit lagi. Lepas kejap lagi dah nak buka. Tapi sebelum tu, kalau korang belum subscribe lagi YouTube channel, ke mana korang kena subscribe. Dan jangan lupa like, comment and share kepada kawan korang minat juga video macam ni. Dan thank you so much kepada korang yang dah sudi klik video ni. Ni rambut hijau kita dia macam lain sikit pacing dia, sebab asyik pacing sama je lah macam tu kan. Aku dah macam bosan. Aku pun dah bosan tengok rambut ni macam sama je. Jadi kita ikat jadi lain sikit. Macam korang baca dekat thumbnail, macam korang baca dekat title juga, hari ni kita nak buat reaction Miping. Sebab apa dalam hari kita tak buat reaction Miping ni? So kepada korang yang fans video Miping, hari ni aku akan react video baru dia, Upin Ipin. Tak silap aku, ada orang DM aku dekat Instagram, dia kata, "Wei, cuba buat reaction yang Miping sebab dia ada keluarkan video baru." Dalam 2-3 hari lepas dia ada keluarkan video baru. So tak apa, basa-basi aku pun mula nak cakap, kita masuk terus dalam video. Okay guys, so sekarang kita dah masuk dekat dalam TikTok Miping. Kalau korang belum lagi subscribe atau bukan subscribe, korang belum lagi follow TikTok Miping, sebab kadang-kadang dia pun ada YouTube juga kan. Miping ada YouTube juga kan. Korang boleh subscribe dekat YouTube dia kalau korang rasa macam menarik sangat macam tu kan. Korang nak lagi follow dia, korang boleh follow dia dekat TikTok juga. Nama dia senang je, Miping tu. So tanpa basa-basi, kita akan tengok video yang dia upload seminggu lepas dekat TikTok. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, tajuk dia Bermain Bersama Part 2 eh. The following parody video is for entertainment purposes only. Okay, dia kata dia punya video ni hanya untuk hiburan semata-mata. Macam video aku juga. So korang jangan ambil serius, okay? Nyalah. Oh, sabar. Aku nak tekan di tempat apa? Kau sabar jap. Aku nak tekan di tempat apa? Ni macam tempat pondok dia main kan? Tempat pondok tu kan? Okay. Ini siapa? Ni siapa? Weh, meme ke? Weh, ni macam tu. Kita orang nak main meme. Weh, dia lah botak. Dia lah dari dia luar macam padang golf. Lepas tu aku tengok rambut kiri kanan dia tu. Itu adakah itu saja? Masak-masak sambil main boleh makan juga. Wijak, seram betul tengok meme macam tu ya. Sihat ke tidak meme tu? Sebelah meme tu fizy eh. Okey. Dahi meme agak luas, rambutnya kiri kanan tu dah macam ular dah aku tengok. Oh, rambut Upin. Rambut Upin aku tengok macam lain sikit. Makin tinggi eh rambut dia, makin tinggi makin panjang eh. Okey. Wah, kebetulan kita orang dah 1 bulan tak makan. Upin ni hari tu 3 bulan, sebulan 3 tahun tak makan. Betul lapar. I'm hungry. Sebelah ni siapa? Okay, bye. Weh, Susanti. Dia salah gunting rambut kau. Dia salah gunting rambut kau apa ni? Bulan-bulan puasa ni batal tak puasa aku gelakkan dia. Aku rasa dia salah potong rambut ni. Ini tak bapak dia, mak dia pergi sodok rambut ni sampai jadi macam ni. Ni dah kena apa besen ni? Siapa yang sodok rambut kau ni? Meme ke? Lepas tu dia tampal pula bunganya dekat situ, dekat jidat ni tu. Ya Allah, botak sebelah dah Susanti aku. Ayah Susanti, pen-pen banyak muda. Masak batu je pun. Takutlah tengok muka si meme ni. Dah awet betul mukanya. Kamu apa, Susanti?
ini lagi lo. Undangku Daniel. Apa jadi nih? Enak banget. Apa jadi nggak muka Dewi? Wah, sedap ya. Ini. Kau masak apa, Mimi? Fizi nampak macam normal eh. Mimi ni. Masakan istimewa. Makanan apa tu? Hah? Mimi ni pun agaknya stres sangat belajar ya sampai gugur rambut macam cuma tu. Cuma makan. Mimi ni rambutnya lebih kurang aku je. Lebih kurang macam aku. Dia makan batu ke? Kerasnya benda ni. Itu batu. Eh, mati anak orang. Weh. Fizi kenapa? Mungkin dia mengantuk. Ha? Mengantuk apa tu cekiklah makan batu? Maaf Mimi. Maaf Mimi. Saya nak balik dulu ya. Saya nak balik dulu. Saya terlupa nak mengepam tandas. Bye bye. Dia lupa nak pam tandas. Maksudnya dia berak tadi sebelum dia pergi main. Lepas tu dia tinggal ketahit dekat dalam jamban. Balik ni memang kena pijak lah dengan Kak Ros. Upin tak balik? Saya nak balik juga. Upin nak balik juga. Nak berlatih kungfu dengan opa. Nak berlatih kungfu dengan opa. Opa dia pun dah separuh abad dan menunggu masa nak mati je gamaknya. Alah, makan dululah. Ini sedap. No, Mimi ni. Fizi, suka sangat. Fizi dah mati. Taklah, bye bye. Kenapa? Upin. Dia patah balik. Kau balik. Nak makan batu kah? Kat rumah pun tak ada makanan. Kita orang makan masakan Mei-Mei je lah. Oh, dekat rumah dia pun tak ada makan. Dia selalu cakap kan dia 3 bulan tak makan, sebulan tak makan. Tapi tengok kepada badan dia tu macam betul lah kan. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan tak makan tinggal tulang aja kawan dia. Lepas tu dia, dia reda. Betul juga. Makan je lah batu tu ya, dia kata. Nah, mari makan. Takutlah aku tengok Meme ni. Susanti tu pun sama je. Dia dah web sungguh lu. Oh iya. Makin enak. Saya bawa sabun. Takut lu tengok. Janganlah masuk mimpi aku, tolong lu. Sambal dari Indonesia. Sambal dari Indonesia. Ya, saya suka. Dia buat sambal. Sedikit pedas. Sedikit pedas dia kata boleh sambal tu. Boleh sikit je lah Susanti. Saya tak suka pedas. Okey. Wih. Okey, jom. Mana sambalnya? Kita makan. Tak ada pun. Jom. Luar benjol lah kepala si Ipin tu. Terluka dan menangis. Disebabkan video tadi dah habis, jom kita tengok video lain nak. Video macam kelakar-kelakar lah, tapi kita tengok dulu video apa ni. Tapi ku terima semua keputusan yang telah kau buat. Satu yang harus kau tahu. Siapa ni? Anak siapa ni? Kenapa dia menangis macam ni? Hah? Terluka dan menangis. Tapi ku terima semua keputusan yang telah. God, weh, dia jatuh macam tu weh. Video apa ni? Oh, dia macam main permainan lah. Oh, dia kena tutup mata. Lepas tu dia kena pijak dekat benda tu. Kalau dia tak pijak kat benda tu, nanti dia jatuh macam tu. Takut pula aku. Ya Allah, ya Allah. Tolonglah weh. Walaupun benda tu lembut, sakit tau. Boleh tak nak gelak? Tak berdosa eh? Mula-mula puasa ni. Luar jangan kat belakang kau. Aku tengok ni aku pula rasa sakit. Ya Allah. Sakitlah weh.
boleh tengok lama-lama. Aku tengok lama-lama, aku gelak tak ingat dunia, ya. Nanti kan aku gelak ke orang je, kesian orang tu. Yelah, walaupun dia buat konten tu untuk gelakkan orang, untuk orang ketawa, tapi macam kesianlah pula aku nak gelak-gelakkan dia kan. Sakit tu. Tapi kenapa dia pegang kaki dia, ya? Korang nampak dekat video tu kenapa, eh? Dia pegang kaki dia, sakit kena apa, eh? So, itulah dia, guys. Video daripada Miping lah macam tu. Dia ada satu je, dia upload satu je. So, aku dapat react satu je lah video daripada dia. So, kalau korang ada video yang best-best lagi, yang menarik, yang kelakar-kelakar lagi, korang nak suruh aku buat konten, korang boleh komen dekat bawah, korang boleh share dekat DM Instagram atau dekat mana-mana. Video aku kali ni memang sangat random, video campur-campur je, orang kata macam tu. Kita just nak relax-relax dekat bulan puasa ni. And kalau korang nak konten Nur Islam, korang komen dekat bawah bersempena dengan bulan Ramadan ni, okay? Tajuk apa yang korang nak untuk konten Nur Islam nanti, insyaAllah, okay? Selamat berbuka, selamat bersahur, jangan lupa untuk niat puasa. Jom kita niat sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa pada esok hari di bulan Ramadan pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Macam tu. Ingat, jangan lupa niat puasa, jangan lupa bangun sahur. Ingat guys, konten aku adalah hiburan semata-mata. Jangan ambil serius, kita just nak fun-fun, okay? Minta maaf kalau aku dah tersalah cakap. Okay guys, semoga korang sentiasa berada di dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga kita berjumpa di dalam konten-konten seram Noror ataupun konten-konten yang akan datang. So, bye-bye.